Ini ngapain? Astagfirullahaladzim. Saha yuk. Gemes ya sama ini ya cucu mama. Cantik ya? Iya dong. Cucunya mama party dulu. Emang gak apa-apa kayak gitu sahabatnya? Gak boleh gitu. Karena kan kayak falak tau gak? Tadi ngetawain kucing garong. Ngetawain telilis di Wain Sania sekarang. Kayak genderuwo. Eh Ita baru bangun. Udah lah, situ terserah ya. Nah, paling komat dulu kali. Mate Sania masih gini aja, Mas. Bah, akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jiwa Berseri. Alhamdulillah kali ini Jiwa Berseri udah ada aula. Yeay. Ini baru banget jadi ya, walaupun belum selesai, tapi alhamdulillah ini cukup luas. Ini aula yang bisa dibilang apa, latar ya. Ini ngapain? Astagfirullahaladzim. Saha yuk. Kesan ya. Mau ngapain? Salatnya gini sih ah, yang benar. Salat enggak boleh gitu. Salatnya masa gitu ditutupin semuanya. Suka dilihatin imamnya gini. Tahu dilihatin imam. Imam kan madep depan bukan madep belakang. Senangnya seneng enggak tuh. Ya udah, siap-siap. Yuk salat jamaah yuk. Bu Siti. Saliah mau udah ini, mau udah tampil tuh. Heeh, Saliah. Iya, dilawan. Pinter. Ayo Bu Gembol. Kita ini yuk. Salat. Sembahyang, Bu. Keseran. Kakak udah cantik tuh. Ya, diatur dulu mah, diatur mah. Diatur dulu. Gemes ya sama ini ya cucu mama. Cantik ya? Iya dong. Cucunya mama party dulu. Party. Oke. Okay. Aduh, ngomong apa nih Bang tadi? Kelihatan tuh rambutnya tuh, nggak boleh. Balik saya. Rambut kelihatan. Saliah, rambutnya kelihatan, dikit. Kelihatan tuh bulunya, bulunya rambutnya. Nah udah. Saliah ini lebih ke pinter ya teman-teman, lebih ke jujur. Saliah jujur apa adanya. Kayak Lilis. Bu Siti si rajin sholat, ngaji juga. Pinter. Lilis juga apa adanya, jujur. Hi, cantiknya Vanessa Safna Ajifa. Siapa? Vanessa Safna Ajifa. Bukan Kajifa. Bukan. Emang gak apa-apa kayak gitu sahabatnya? Gak boleh gitu. Karena kan kayak falak tau gak? Kayak setan luar negeri itu mah. Kayak bebongkong ih. Serem ih kayak bebongkong tuh Saliah nyampe ngakak tuh Saliah. Saliah dari tadi mau sholat ketawa aja. Iya gara-gara. Tadi sholat maghrib ngetawain. Bu Gembol. Kayak apa Lis? Tadi ngetawain kucing garong. Kucing garong. Ngetawain telilis di kucing garong. Waktu sholat maghrib kayak kucing garong. Terus sekarang ketawain Saliah. Ngetawain Sania sekarang. Kayak genderuwo. Aduh Saliah. Terus ngetawain Bu Gembol sholatnya joget-joget. Bu Gembol tadi sholatnya joget-joget waktu maghrib. Sania, itunya benerin, mukanya mana? Mukanya jangan gitu. Mukanya belum. Oh, mukanya belum bisa diliatin. Ya udah ya. Paling udah belum. Ya kita duluan aja mah ya. Ya udah nanti biar paham. Ntar itunya juga nyusul Pak Alim. Bang Tadin. Ya. Oh, buat Pak Alim pasangin di sini aja. Iya, ntar mah. Nonton ya, biar pada tahu, pada lihat nih kegiatan Jiwa Berseri. Kita utamakan sholat berjamaah. Soalnya ada aula. Kalau tidak aula, tidak ada aula, sendiri-sendiri deh. Sekarang udah ada aula deh. Nah, ini pada kemana nih pasiennya nih? Pada ada yang lagi makan, ada yang lagi wudhu. Udahlah, duluan ya. Nanti nyusul. Nanti yang lain nyusul ya. Oke.
kita siapin buat Pak Halim. Ini pekena nih. Halim di sini ya, Pak Halim ya. Ini buat Pak Halim. Bang Sadin. Mana mamanya? Hah? Kamu udah sembahyang, kamu udah bolak-balik. Eh, Ita baru bangun. Tadi enggak sholat maghrib, lagi main ya lupa. Enggak boleh sholat. Nih, udah pada siap nih. Oke, Bang Tadin mau jadi imam dulu, bismillah. Kita makan situ, Tak. Ya udah situ makan. Ya udah, situ terserah ya. Waktunya ini. Mulai aja ya. Kamu jangan ngeganggu, Tak. Ada orang sholat nanti bikin ketawa lagi. Iya, enggak akan kita. Iya, kita lagi sholat jangan bikin ketawa ya. Iya, Bapak di sini, Pak. Hah? Bapak situ. Ini. Iya. Tak. Bawa ke belakang, Tak. Kita lagi head, enggak boleh di situ. Iya, lagi mau sholat dulu. Di sana aja di bawah, Tak. Bawa. Close. Mana yang mau dibawa? Udah. Ya. Sini, belakang sini, Tak. Ya udah situ, Los. Ya. Nah, paling komat dulu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallahi wa bihamdihi. Allahu ya, alhamdulillah teman-teman, kita baru saja melaksanakan sholat Isya. Buat teman-teman yang belum sholat, jangan lupa untuk sholat dulu ya. Makannya di luar sayang, sekarang jangan makan di kamar ya, Bunda. Kalau sekarang kan udah makan, kalau makan di sini. Ya, alhamdulillah udah bisa sholat berjamaah. Telilis makan. Tuh. Ini ngambil makan. Mate Sania masih gini aja, Mas. Bah, akhirnya. Oh, berarti kalau sholat ditutupin ya, Teh ya? Biar apa begitu? Biar enggak kelihatan. Biar enggak kelihatan. Biar enggak kelihatan nama imamnya. Kenapa malu sama imamnya? Soalnya garuk-garuk. Ya udah, sekarang pakai kerudung. Katanya malu sama imamnya. Padahal kan imam enggak ngeliatin, enggak lihat belakang. Jangan gini lah. Tuh. Pakai enggak apa-apa kerudungnya, pakai enggak apa-apa. Kakak udah sholat. Lilis duduknya yang benar cantik. Lilis makan malam nih. Kamu makan. Tadi udah makan. Belum, yuk makan yuk. Kakak makan yuk. Kakak lihat ya, Kakak.
Tuh kakak udah cantik, masya Allah. Jadi anak solehah ya? Iya, kalau saya jadi. Iya katanya. Salia pintar, salatnya rajin. Iya, gatel jadinya garuk-garuk dia. Iya. Ya udah ya.